Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming. Sekarang kita akan membahas mengenai how promise chain pop, ya. Apa artinya ya how promise chain pop? Di sini dikatakan bahwa kondisi terminasi dari promise ya menentukan keadaan settled dari promise selanjutnya ya di dalam chain. Sebuah state yang fulfill menandakan sukses ya, suksesnya dari promise ya. Sedangkan reject state menandakan kurang sukses ya, menandakan gagal, reject. Nah, return value yaitu nilai returnnya ya dari masing-masing fulfill promise dalam chain dipass ya, dipass artinya di ya dilanjutkan ya. Ke next then, berarti ke dot then selanjutnya. Ya, ketika alasan untuk rejection dipass ke next rejection handler function di dalam chain. Ya. Jadi alasan untuk penolakannya ya dipass, artinya diteruskan ya. Ketika alasan untuk penolakannya diteruskan ke rejection ya, rejection handler function yang berikutnya dalam chain. Ya, ini sudah pernah saya jelaskan ya di video-video sebelumnya bagaimana kalau misalkan terjadi rejection maka akan diteruskan ke then chain ya, sampai mungkin dia menemukan then terakhir yang mana bisa menghandle atau menemukan catch. Nah, lalu di sini dikatakan ya promise dari chain di nest ya, di nest satu dan yang lainnya ya. Di nest itu artinya kalau misalkan promise chainnya itu rantai promise-nya ya dalam bentuk nested ya, nested dalam satu dengan yang lainnya. Nested itu artinya satu promise chain di dalam promise chain yang lainnya ya, lalu ada promise chain lagi di dalamnya lagi, jadi ada outer promise ya, lalu inner promise, lalu dalamnya lagi ada inner promise lagi, dalamnya lagi ada inner promise lagi. Nah, kalau chainnya itu dibentuk dengan cara nested seperti itu ya, ya dibungkus dan dibungkus lagi istilahnya ya, bukannya dengan then ya, bukannya dengan then yang merupakan sebuah flat ya, istilahnya flat ya, flat chain gitu, tapi berupa nested. Nah, apa yang terjadi ya, dia akan get pop seperti top of the stack. Jadi dia akan dikeluarkan seperti atas dari stack gitu. Jadi misalkan stack itu kayak misalkan kita menyusun piring ya, dari bawah kita susun ada 5 piring ya, kita susun, kita taruh lagi di atasnya lagi piring 2, taruh lagi di atasnya lagi piring ketiga, piring keempat dan piring kelima. Nah, lalu bagaimana ketika kita mau mengeluarkan piring tersebut? Ya, umumnya kan kita ambil piring yang paling atas dulu. Ya, piring kelima kita ambil. Setelah itu baru piring keempat. Jadi piring yang terakhir kali kita stack ya, kita susun, itu adalah yang pertama kali akan diambil. Ah, itu istilahnya pop. Ya, jadi pop. Ya. Jadi di pop dari top of the stack. Ya, jadi dikeluarkan dari tumpukan ya, dari atas tumpukan. Nah, jadi piring terakhir itu yang terakhir kali masuk akan dikeluarkan pertama kali dari atas tumpukan piring tersebut. Nah, di sini dikatakan ya. Jadi promise pertama dalam chain yang paling dalam ya, nested. Ya, deeply, most deeply nested, artinya yang paling dalam di nested ya, dan merupakan pertama kali yang akan dikeluarkan. Ya, pertama kali yang akan dikeluarkan. Jadi istilahnya kalau seperti kita nyusun piring ya, promise D ini, promise D, promise C, promise B dan promise E ya. Jadi promise D, promise C, promise B dan promise A ya. Ini promise A merupakan tumpukan tertinggi dari piring yang kita tumpuk tersebut. Ya, dan kalau ya kita ingin keluarkan, kalau kita ingin ambil, kita ingin keluarkan,
Maka yang pertama kali dikeluarkan yaitu promus A, karena dia di atas tumpukan piring. Ya, istilahnya dia di atas tumpukan promus kalau di sini ya. Promus D merupakan yang paling bawah. Meskipun sebenarnya di sini kalau kita lihat promus D merupakan the most outer ya. Artinya yang paling luar. Nah, di sini dikatakan ketika nilai berikutnya merupakan promus, ya, efeknya adalah dynamic replacement, yaitu penggantian secara dynamic. Ya. Return menyebabkan promise dikeluarkan ya di pop. Tapi next value promise push ya, into express, artinya promise berikutnya dimasukin ke dalam tempat tersebut. Ya, jadi misalkan promise A dikeluarkan digantikan dengan promise AB. Nah, seperti itu. Ya, atau digantikan dengan promise X. Nah, lalu di sini dikatakan untuk nesting yang ditunjukkan seperti yang di atas ini, misalkan dot then berasosiasi dengan promise B. Ya, lalu menghasilkan ya mengembalikan next value nilai selanjutnya promise X. Maka hasil dari nesting akan seperti ini ya, karena promise B di sini ya. Di sini promise B-nya yang return next value-nya promise X. Ya, bukan promise A, tapi promise X. Ya, jadi akibatnya apa? Promise B dan promise A akan digantikan dengan promise X. Ya, jadi istilahnya promise B dan promise A akan dipop. Ya, mulai dari promise A, lalu promise B akan dipop. Jadi pop itu artinya diambil dari tumpukan ya. Diambil dari tumpukan lalu digantikan oleh promise X. Karena apa? Karena return, nilai return value ya. Nilai return value dari promise B nggak ke arah promise A, tapi ke arah promise X. Nah, itu dia. Nah, ini disebut dynamic replacement, yaitu penggantian secara dynamic. Kita bisa lihat promise B dan promise A langsung diganti dengan promise X. Ya. Kenapa? Karena nilai dari hasil return promise B return untuk selanjutnya yaitu promise X, bukan promise A. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini contohnya ya. Contoh programnya yaitu promise chain dynamic replacement example, yaitu contoh rantai promise ya yang menggunakan penggantian secara dynamic. Nah, kita bisa lihat di sini const promise A dengan new promise. Resolve reject ya, set timeout resolve. Sini biasa panggil function resolve yaitu resolve from promise A 1000 ya. Ini 1000 milisecond 1 detik artinya. Lalu promise B di define seperti ini, new promise set timeout juga ya. Di sini dikatakan ya set timeout-nya ini berisi mensimulasikan kondisi di mana promise B memutuskan untuk return promise yang lainnya yaitu dynamic branching. Jadi dan kata lain di sini return promise dari promise B ini ya set timeout-nya itu bisa ke X, bisa ke promise X, bisa juga ke promise A. Nah, kita bisa lihat di sini. Syaratnya itu dengan menggunakan met.random ya. Met.random ya, const conditions dengan met.random. Tapi di sini ada catatan ya. Sebaiknya met.random ini diletakkan langsung di dalam if ini. Ya, ini sebenarnya contoh ya, contoh dari teknik pemrograman yang kurang baik ya. Karena apa? Karena met.random di sini seharusnya ditempatkan langsung dalam if. Karena apa? Karena alasan pertama yaitu met.random hanya dipakai sekali aja, yaitu oleh if ini. Itu pertama. Jadi harusnya dia tidak perlu di assign lagi ke dalam sebuah variable name. Dalam hal ini nama variabelnya itu condition. Itu alasan pertama, ya. Yaitu dia hanya dipakai sekali di dalam if, ya. Dan alasan kedua adalah dia akan menjadi lebih simpel. Ya, dia akan menjadi lebih simpel karena langsung ya, langsung tidak perlu membuat sebuah variabel tersendiri ya untuk met.random. Ya, karena dipakai juga cuma di if doang. Nah, jadi harusnya di sini if met.random, nah, itu jauh lebih baik ya untuk dilakukan daripada const condition dengan met.random ya. Dia akan menambahkan sebuah variabel yang mana kegunaannya hanya di dalam if ini. Gitu. Nah, jadi sebenarnya tidak banyak guna seperti itu ya.
Lalu jadi intinya sekarang metode random dia akan mengembalikan nilai dari 0,1 hingga 0,9 ya. Jadi dicek di sini ya. Random ini merupakan fungsi yang sudah ada built-in dalam JavaScript ya, random. Nah, lalu make object juga sudah built-in object ya. Nah, lalu di sini kita bisa lihat misalkan randomnya berapa yang di return ya. Misalkan 0,6 itu. 0,6 kan lebih besar dari 0,5. Maka hasilnya yang di resolve ya ini. Ya, akan di return promise-nya resolve x reject x. Ya, resolve x result from promise x. Maka hasilnya yang di return ya promise yang ini. Ya, promise yang merupakan resolve x. Tapi kalau hasilnya 0,3 misalkan, tentu kan di bawah 0,5. Yang dihasilkan yang ini, yang else ya. Yaitu resolve-nya berisi string result from promise b. Ya, lalu apa hasilnya ya? Kalau misalkan kita resolve dari kita resolve promise-nya dapat promise-nya dari yang ini, dari resolve x, lalu apabila kita dapat yang else ya, resolve-nya di sini kita dapat dari yang string result from promise b, apa konsekuensinya ya, apa hasilnya? Nah, kita bisa lihat di sini ya, di slide selanjutnya. Nah, kita bisa lihat chain promises, yaitu promise b di then result di sini ya hasilnya. Nah, resultnya apa ya? Kita bisa lihat result from promise b dicetak dulu apa resultnya. Setelah itu kita bandingkan, jika result sama dengan, nah, berupa string result from promise b, maka yang di return promise a ya, promise a yang di return. Nah, tapi jika tidak ya, jadi promise a kita bisa lihat dia akan menjalankan yang ini ya, dia akan menjalankan yang ini, yang di atas, yaitu result from promise a ya. Tapi jika tidak ya, else ya, jika result adalah promise, yaitu yang resolve x tadi sebelumnya ya, yang resolve x ini, dan hasilnya yaitu string berupa result from promise x ya, continue with it, artinya lanjutkan ya, return result. Nah, return result artinya di sini dia akan tampilkan result from promise x ya, dia akan tampilkan result from promise x ya, berupa string ya, berupa string dia akan tampilkan result from promise x. Nah, di sini kita bisa jalankan, di sini kita bisa jalankan sebenarnya promise x. Misalkan di sini ada const promise x sama dengan new promise resolve reject. Nah, kita bisa tambahkan di sini, misalkan resolve jadinya promise x, benar-benar menjalankan promise x. Jadi ini untuk mensimulasikan saja ya, bahwa dari promise b ya, dari promise b itu kita tidak harus merituin hanya sebuah promise ya, tidak ya, kita bisa memberikan pilihan apakah mau returnnya promise A atau returnnya promise yang lain, promise X ya. Tapi kalau sampai terjadi returnnya promise X ya, maka seperti yang sebelumnya sudah saya terangkan, maka akan terjadi pop ya, pop yaitu di diambil gitu, diambil promise A dan promise B nya yang mana harusnya urutan yang sesungguhnya promise B ke promise A, tapi diganti secara dinamik ya, diganti secara dinamik, jadi dynamic branching ya, dynamic branching, jadi dia ada branch ya, ada cabang secara dynamic. Nah, otomatis akan diganti gitu ya, yaitu promise B nya dan promise A akan diganti dengan promise X ya. Jadi ini untuk mensimulasikan saja gitu, jadi hanya berupa string ya, tapi sebenarnya kita bisa menjalankan promise X jadi ya, bukan promise A. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini dikatakan then result, result from next step. Nah, result ya. Nah, lalu di sini kalau ada error ya, catch error, console.error, error occurred ya, error. Nah, output ya, kita bisa lihat ya. Output kalau misalkan masuknya ke resolve promise X. Nah, seperti ini. Result from promise B, result from promise X. Nah, lalu di sini dikatakan result from the next step, result from promise X. Nah, kalau misalkan masuk ke yang else, yang bawah, yaitu ke promise A, yaitu result from promise B, kita bisa lihat hasilnya juga beda, result from promise B ya, lalu di bawahnya akan dicetak result from the next step, result from promise A
Nah, jadi kita bisa lihat nih ya, bahwa terjadi perbedaan bahwa promos B ini sudah diganti dengan promos X. Ya, dan kalau yang di bawah ini promos B tetap ada dan akan diteruskan dengan promos A. Ya, dijalankan promos A. Ya, tidak diganti dengan promos X. Nah, seperti itu. Ya, jadi artinya dynamic branching ya seperti itu. Jadi maksudnya dia akan langsung di top ya, diambil dari dia akan langsung di pop ya. Maksudnya dia akan langsung di pop artinya langsung dikeluarkan ya dari top of the stack dari tumpukan ya, dari tumpukan promise ya, top of the stack. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang dengan promise in more than one nesting. Nah, bagaimana kalau promise itu di dalam lebih dari sebuah nesting ya, sebuah nesting. Ya, jadi dot then-nya itu bisa bercabang ya. Setelah promise objeknya itu dikembalikan di return, itu dia bisa bercabang ya. Nah, kita bisa baca di sini sebuah promise bisa berpartisipasi ya di dalam lebih dari satu nesting. Untuk kode berikut ini, transisi dari promise A ke keadaan settle akan menyebabkan kedua instansi .then ini akan dijalankan. Nah, di sini dia contoh programnya. Const promise A, new promise, my executor func ya. Lalu const promise B, promise A dot then, handle fulfill 1, handle rejected 1. Const promise C, promise A dot then, handle fulfill 2, handle rejected 2. Lalu apa yang terjadi dengan promise A? Ya, pada saat promise A udah mencapai settle state, jadi misalkan promise A sudah dapat hasilnya nih, value-nya ya. Jadi promise objeknya sudah di resolve dan sudah settle ya. Jadi dapat value-nya misalkan. Setelah dapat value-nya, otomatis kedua buah then ini, yaitu then yang ada di dalam promise B dan then yang di dalam promise C, akan berjalan secara bersamaan ya. Jadi handle fulfill 1 misalkan dan handle fulfill 2 akan berjalan secara bersamaan, akan dieksekusi secara bersamaan. Ya, karena apa? Karena promise A sudah settle. Ya, sudah settle. Ya, jadi bisa dikatakan sini promise lebih dari satu nesting. Ya, kita bisa lihat kan dia bercabang. Ya, kalau promise B dari promise A dot then, sedangkan promise C bukan dari promise B dot then di sini. Kita bisa lihat dari promise A juga tapi dot then. Nah, di sini dikatakan sebuah aksi bisa diassign ke promise yang sudah settle. Aksi berarti dot then atau dot catch ya, seperti itu. Nah, dalam kasus aksi ya, jika sesuai akan dilakukan pada kesempatan asinkronus pertama, itu kesempatan kesempatan yang jalan secara bersamaan ya, yang pertama kalinya. Berarti dan kata lain, aksi ini ya akan dilakukan pada first asynchronous opportunity, artinya dan kata lain di sini akan dijalankan pertama kali promise A dot then, di sini udah pasti udah itu promise A dot then yang promise C punya ya, akan langsung dijalankan ya secara bersamaan ya, secara bersamaan. Nah, bisa dilihat sini berupa catatan bahwa promise dijamin secara bersamaan ya, karena itu sebuah aksi untuk promise yang sudah settle, aksi dalam hal ini yaitu then, akan terjadi hanya setelah stack di clear ya, stack di clear ya, artinya tumpukannya udah dibersihkan, udah tidak ada lagi ya. Tumpukan tersebut berisi dari function-function yang perlu dijalankan ya di dalam memori, dan clock tick telah dilewati ya. Clock tick itu artinya dia waktu ya, waktu untuk melakukan ganti ya, penggantian terhadap function. Jadi biasa sebuah function dikeluarkan dari top of the stack ya, top of the stack, yaitu dari atas tumpukan ya sebuah function.
Nah, lalu akan digantikan ya. Digantikan dengan function lainnya ya. Nah, jadi ini udah dibersihkan dan waktu untuk menggantikannya ya telah tiba ya. Jadi clock tick has passed ya. Efeknya jadi seperti menggunakan set timeout action 0. Ya, seperti ini. Berarti langsung dijalankan. Jadi maksudnya di sini ya, new promise ini ketika dia berhasil resolve, dan settle, maka ini akan langsung dijalankan dan ya, tanpa menunggu lagi. Handle fulfill 1 dan handle fulfill 2 akan langsung dijalankan secara bersamaan tanpa menunggu lagi. Itu artinya. Oke, nah kita bisa lihat nih contoh programnya. Apa artinya set timeout ya, action 0, const promise A sama dengan new promise resolve reject, resolve 777 ya, dia akan print 777. Nah, kita bisa lihat pada titik ini promise A sudah langsung settle ya. Jadi di sini ya, kalau set timeout nya kita setting 0, tentu pada saat dijalankan promise nya ini ya, dia akan return promise object dan langsung saat itu juga langsung disettle ya, langsung disettle, langsung dapat hasilnya ya, langsung di resolve. Nah, jadi kenapa dikatakan di sini pada titik ini promise A sebenarnya sudah langsung settle ya. Jadi promise A dot then ini, promise A ini sudah tidak menerima promise object. Karena apa? Karena promise A ini sudah langsung settle ya. Jadi pertama-tama dia terima promise object, tapi sebelum sampai ke promise a dot then ini, promise objeknya udah settle ya, sudah langsung settle, jadi akan langsung dijalankan. Nah, itu maksudnya dengan set timeout 0 akan langsung dijalankan. Kalau yang atas ya akan langsung dijalankan secara bersamaan ya, yaitu baik promise b dan promise c ya, handle fulfill 1 dan handle fulfill 2 nya akan langsung bersamaan dijalankan. Nah, maksud daripada set timeout 0 ini yaitu bahwa promise A ini tidak ada status pending lagi, itu intinya ya, tidak ada status pending lagi untuk promise objeknya ya, tidak ada, tapi langsung statusnya fulfill ya. Jadi then-nya langsung dijalankan. Nah, jadi dia langsung menjalankan asynchronous logging has file. Nah, seperti itu ya. Tapi biar bagaimanapun juga ya, biar bagaimanapun juga promise A ini tetap pertama-tama akan di-resolve ke object promise. Jadi akan langsung ditinggal sama program ya, karena cara kerjanya kan dia asynchronous, itu bersamaan. Jadi sudah keburu ditinggal. Ya, biar gimana sudah keburu ditinggal, maka hasil outputnya di sini kalau kita jalankan program ini, maka tetap console.log-nya dulu yang di-print, immediate logging, baru langsung di bawahnya ya tanpa menunggu, yaitu asynchronous logging has file ya 777. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena ini sudah langsung ditinggal ya, ketika dia menghasilkan promise meskipun belum masuk ke then ya, belum, meskipun belum di resolve ke promise A yang bawah ini ya, promise A dot then, tapi sudah keburu ditinggal ya, sudah keburu ditinggal. Oke, kita lanjutkan lagi dengan contoh global unhandled rejection event handler. Nah, bagaimana kalau kita mau menangani event handler ya, event dengan global unhandled rejection ya. Jadi rejectionnya, penolakannya tidak dihandle gitu, sehingga otomatis akan masuk ke global ya. Nah, di sini kita bisa lihat contoh programnya. Setup dulu global promise rejection handle ya. Jadi kita biarkan aja ya, kita biarkan aja nanti kalau misalkan ada rejection, ada error ya, artinya kita biarkan saja, maka dia akan masuk ke global. Dia akan masuk ke global. Nah, untuk menghandlenya kita lakukan seperti di sini. Ini contohnya contoh JavaScript untuk di Node.js ya, menggunakan process.on. Beda kalau kita lakukan di browser, itu menggunakan window ya, globalnya window. Nah, di sini process.on unhandled rejection ya, recent promise. Nah, unhandled rejection di sini ini sudah merupakan built-in ya,
built-in keyword di JavaScript. Jadi jangan diubah-ubah karena ini kalau diubah tidak dimengerti gitu ya. Tidak dimengerti, ini sudah merupakan built-in keyword. Memang handle rejection ini khusus program sudah mengerti bahwa untuk menghandle rejection ya pada level global. Nah, lalu di sini recent promise ya, console.error unhandle promise rejection recent. Nah, di sini kita bisa lihat. Ya, dia akan return promise juga ya. Dia akan return promise. Nah, kita bisa lihat di sini contoh dari promise dengan rejection. Jadi const my promise new promise resolve reject. Nah, di sini kita mensimulasikan operasi secara bersamaan yang mana gagal ya. Nah, set timeout yang dipanggil biasanya kan resolve nih. Ya, sehingga fulfill ya. Nah, tapi sekarang yang dipanggil yaitu reject, bukannya resolve. Ya, reject. Ya, artinya terjadi kegagalan. Ya, reject promise dengan error. Nah, kita throw artinya ya, seperti throw, seperti kita lemparkan gitu ya. Object error itu new error isi of something went wrong setelah 300 millisecond. Nah, lalu di sini rejection handler provided ya. Kita menangani rejection ini ya. Caranya itu dengan my promise.then ya value. Nah, value-nya otomatis kan sudah resolve ke reject nih ya. Nah, sudah resolve ke reject jadinya kalau misalkan dapat value-nya ya enggak? Value-nya. Di sini dia nggak bakal masuk ke value ini ya. Nggak bakal masuk ke value karena apa? Karena kalau value ini bukan di reject, ya dia akan masuk ke error. Ya, dia akan masuk ke error. Nah, then value ya kita bisa lihat dulu di value apa yang terjadi. Dia akan cetak promise resolve with value. Ya, promise resolve with value, value. Ya, tapi yang jadi masalah di sini bukan resolve. Ya, yaitu reject. Ya, jadi dia akan masuk ke value. Nah, throw an error to result in rejection. Throw new error. Nah, jadi kalau sampai dia resolve di sininya pun juga ya, kalau sampai kodenya di sini resolve, resolve function yang dipanggil dan masuk ke value, maka dia akan cetak console.log-nya di sini, tapi ujung-ujungnya dia akan throw error juga ya. Throw new error di sini ya. Dia akan throw new error juga di sini ujung-ujungnya ya. Itu akan melemparkan exception juga berupa error object ya. Yang isinya thrown inside then ya, dilempar dalam then. Tapi yang jadi masalah sekarang dia tidak akan masuk ke sini ya. Karena apa? Karena di set timeout ini function yang panggil udah bukan reject lagi tapi resolve. Bukannya resolve lagi tapi sudah reject ya. Yang dipanggil bukannya function resolve lagi tapi sudah merupakan function reject. Jadi dia tidak akan masuk ke dalam dot then value ini tapi langsung ke catch ya, catch error ya, catch error. Nah, catch error di sini apa yang terjadi yaitu dia akan cetak langsung calc error inside catch error lalu reject ya enggak. Sekarang jadi masalah dia tidak handle di dalam catch ini errornya ya, yang di reject oleh my promise dan dilempar dan melempar error object, dia tidak dihandle di catch error ini ya yang jadi masalah. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini returnnya promise.reject. Nah, function promise.reject ini ya, dia khusus untuk menghasilkan reject, untuk menghasilkan reject yang mana dilempar keluar dari blok ini, yaitu dalam hal ini yaitu blok catch. Jadi akan dikeluarkan lagi ya, dia akan dikeluarkan lagi ya, rejectnya, rejection dari blok catch ini. Kalau dikeluarkan lagi akan balik kemana? Ya tentu pasti akan ke global ya, akan ke global ya, global scope jadinya. Nah, dengan new error ya, nilai error object rejecting inside catch ya, message-nya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini tentu kalau sudah promise to reject ini, new error rejecting inside catch pasti akan ditangkap ya oleh ini unhandle rejection ya, maka akan tampil unhandle promise rejection. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi jika my promise di reject ya, dan yang pasti di reject ini ya, dia akan ditangkap oleh rejection handler
ya, rejection handler, yaitu catch. Ya, jadi hasil outputnya di sini kita bisa lihat ya. Calc error inside catch. Nah, calc error inside catch. Bisa dilihat dia tidak menjalankan promise resolve with value ya. Dia tidak akan masuk kepada then value ini. Nah, mungkin karena sudah di reject bukan resolve. Kecuali di resolve ya, masuk ke value baru dilempar lagi errornya. Ya, dilempar lagi. Tapi kalau dilempar lagi errornya di sini akan masuk ke catch. Ya, nggak bakal langsung ke unhandle rejection, nggak bakal langsung ke global. Nah, lalu di sini dikatakan ya, dia akan ditangkap oleh rejection handler ya. Jika my promise di reject, dia akan ditangkap oleh rejection handler. Outputnya jadinya calc error inside catch error ya. Di sini error error message-nya oops, something went wrong. Ya, dan setelah itu akan dijalankan yang ini ya. Rejecting inside catch ya, dia akan lempar lagi ke global, maka di global di sini akan dihandle ya, keluar lagi ya, di print lagi ke monitor. Unhandle promise rejection, kita bisa lihat dia print yang ini, error rejecting inside catch ya, bisa dilihat ya. Jadi yang untuk promise resolve with value nggak dicetak ya, nggak di print juga. Yang thrown inside then tidak di print, karena apa? Karena dia tidak masuk ke dalam then value. Kenapa nggak masuk? Karena yang dihasilkan yaitu rejection. Kita bisa lihat bukan resolve function tapi reject function ya. Ini sebenarnya kita untuk mensimulasikan ya, mensimulasikan gimana kalau sebenarnya jatuhnya ke reject function ya, kalau memang ada benar-benar error. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak taruh resolve function. Oke, terima kasih semuanya sampai di sini. Kita akan lanjutkan lagi di video-video selanjutnya.